Selamat pagi pemirsa, kami kembali hadir ke hadapan anda dengan informasi menarik dan terpercaya. Inilah informasi selengkapnya. Bukan lawan Malaysia, Timnas Indonesia U23 akan tanding di Timur Tengah. Anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSA Arya Sinulinga menyebut Timnas Indonesia U23 akan menggelar training camp, TC, sekaligus uji tanding di negara Timur Tengah. Oleh sebab itu, khabar melawan Malaysia ditepis olehnya. Piala Asia U23 2024 berlangsung pada 15 April sampai 3 Mei mendatang. Timnas Indonesia U23 berada di Grup A bersama tuan rumah Qatar, Yordania dan Australia. Kabarnya, TC persiapan akan berlangsung di Dubai, UAE. Adapun rencana uji cuba melawan beberapa negara, salah satunya adalah China. Khabar ini menepis anggapan Timnas Indonesia U23 akan melawan Malaysia dalam uji cuba di tanah air. Sebelumnya, media Malaysia mengabarkan ada turnamen yang diikuti mereka bersama Timnas Indonesia U23 kemudian Arab Saudi dan Tajikistan. Timnas Indonesia U23 bakal training camp di Timur Tengah, makanya Malaysia U23 tidak masuk, kata Arya Sinulinga beberapa waktu lalu. TC Timnas Indonesia U23 ini digelar setelah pelatih Shin Tae-yong menangani tim senior yang berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Adapun skuad Garuda dijadualkan melawan Vietnam pada 21 dan 26 Maret 2024. Timnas Indonesia U23 di sana bakal bertanding dengan negara-negara yang dekat dari Timur Tengah, pungkasnya. Agenda Timnas Indonesia U23 bisa dibilang penting khususnya untuk pelatih Shin Tae-yong. Kejuaraan itu menjadi penentu nasib juru formasi asal Korea Selatan tersebut. Targetnya adalah membawa Timnas Indonesia U23 ke babak 8 besar meski SKY yakin bisa ke semifinal. Satu tujuan sudah tercapai, iaitu menembus babak 16 besar bersama Timnas Indonesia Senior di Piala Asia 2023. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan, kerana kesalahan datang dari saya pribadi yang tak luput dari salah dan dosa.